Aslinya rumahnya itu. Itu rumahnya itu. Oh, sebelah sini nih, Gus. Iya, sebelah situ. Itu. Kita perlu perhitungan nanti ya sungkan apa tidak gitu. Iya. Terus yang seperti yang sudah saya bicarakan di pendoponya Mbah Mat Suling kan? Iya, iya. Ini ada api besar. Iya. Kayaknya bikin api unggun itu. Iya, ini baru dihidupin itu kayaknya, Gus. Kayaknya ya. Iya. Mungkin ada. Tapi hati-hati loh, ini bukan orang sembarangan loh. Hati-hati. Itu nanti yang jelas tidak lepas dari tuntunan jenengan loh, Gus. Tuntunan gimana maksudnya? Maksudnya ya yang saya derekin jenengan ya nanti. Oh iya. Oh nggih. Kula dhewe nggih mengke sendika dawuh kali sampean, Gus. Nggih nggih, gini-gini. Mungkin ajengan napa-napane jenengan. Kalian kan sudah lama ikut Mbah Mat Suling. Belajar ilmu-ilmunya Mbah Mat Suling. Lebih paham lah dunia-dunia hitam seperti apa. Kelemahannya dunia hitam itu sebenarnya seperti apa? Kalian lebih tahu untuk celah lubangnya, untuk menaklukkan, menundukkan, seperti apa? Yang penting tujuan kita ini bulan suci Ramadan, kita menobatkan dia. Oh gitu. Ya. Ingat, saya sudah tahu. Namanya Brojo Luwuk. Brojo Luwuk. Brojo Luwuk. Namanya Brojo Luwuk. Ya. Orangnya serem nih. Kita mulai dulu kameramen. Udah mulai, Gus. Kita langsung ke sana aja, Gus. Anu salam dulu. Oh ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Salam bahagia untuk sahabat-sahabatku GNS, salam bahagia untuk sahabat-sahabatku pecalon Padepokan Cakralodaya Nusantara dimanapun berada yang dirahmati Allah yang tentunya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat bertemu kembali dengan saya Nur Samson Al Fakir, saya ditemani Mbah Sabuk Galang dan Jurang Kerawa, anak muridnya Mbah Mat Suling dan tentunya utusan dari Mbah Mat Suling untuk menemani saya. Karena Mbah Mat Suling sedang istirahat, ya wajar sudah sepuh, nggak mungkin keluyuran seperti ini turun ke lapangan. Jadi kita langsung saja ke sana, tapi kita sebelumnya sholawat terlebih dahulu kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti biasanya. Lanjut kita doa al-khamsatun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun utufi biha harol wabah ilhatimah al-Mustafa wal-Murtadha wabnahumah wafatimah. Salawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul. Dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Quran. Karena apa? Sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Kita langsung ke sana ya. Iya. Yuk, kita percepat. Mumpung belum tengah malam ini. Iya. Ya. Tapi awake dheweke Gusdur tetep awake dhewe duwe timan sing luwih hati-hati. Ya kudu ngono to, Kang. Kabeh ke awake dhewe kan wis. Yo jenenge wong urip kudu biasane. Heeh. Iya to. Sing pancik awake dhewe iku lho ora biasa. Makane aku yo bola-bali wis kakean lah. Kudu mindak sing kaya ngono kae aku. Wis anu, Kang. Wis tak mareni wis. Karek nderekne Gus Nur. Tindake Gus Nur kuwi awake wajib nderekne wajib ngikuti terus awake iso kaya ngene iki karena kabeh sapa kayaknya sepertinya ada orang itu, Gus. Ada orang ini ya? Iya. Awas ya, hati-hati ya. Iya, tanya. Tapi bener ini, Gus? Iya, orang saya beberapa kali kesini. Oh gitu? Iya. Itu pintunya terbuka. Assalamualaikum. 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 Woi, sok lagi. Nyonge, nyonge. Iki mana? Nah. Kore dene. Aku nggowo bolo akeh iki. Pikir wedi. Telu lawan telu.
Ndi? Gurumu ndi? Sopo iki. Sopo iki sopo iki? Bolo akeh malen kalah. Aduh, ora kapok-kapok to sampean. Lha ngopo kapok? Sampean ku ora bosen-bosen to? Nunggoni wit teh. Sampean sih gak bosen-bosen lo cari masalah. Lho kalau aku tarik nunggoni wit tarik nunggoni opo? Kalau saya dari dulu memang gak bosen-bosen mendatangi kalian-kalian seperti ini. Hah? Memang pekerjaan saya. Kowe padha tak omongi ya. Nek iso, nek sampean gelem. Napa? Aja mbok terus nih. Nah, iki ki ora ana apa-apane. Sampean ki sapa? Lho. Kowe ora perlu ngerti aku. Nah. Ora perlu. Sing penting ngene. Kalian itu udahlah. Duh. Ini pisang dimakan bareng-bareng gini. Oh, orang diaturan ini. Nah. Bucah telu tak kandani. Aku wis tuwa, aku seneng karo kowe wis enom. Neng yen kena tak kandani. Lelakonmu sing kaya ngene iki aja mbok bacut-bacutke. Le, iki ora bener. Pesan mana, kowe salah. Iki urusanku, Mbak. Betul urusane sampeyan iki. Urusane apa kok? Lah iki nek dituturi wong tuwa iki dirungokke sik, ora perlu kowe ngono kuwi. Omongan sing bener piye, sing elek piye? Rasakno omongane aja mbok sawang sapa sing omongi. Nah, aku ora ganggu sampean. Sampean kok teko kok malah ganggu. Manis, Gus. Manis. Mau, nah, coba. Ambil. Sithik. Kok ngene iki enak ketok enak ndelok. Iki mung ngiras melanggar sampean. Enak ta? Ya sampean ngene iki mbok pepundi kanggemu nang walate iki tak panane. Lah wong bocah nek kalian makan kulitnya aja. Nih makan kulitnya nih. Wong genah gedang wis mateng kok ditunggone apa ben bosok apa piye? Ora rasakno terus-terus sampean kira iki jenenge apa? Tak takoni. Iki aku pengen njaluk banyu degane iki lho. Heeh. Ana ta ora? Kelapa mudanya. Ritualku. Alah ritual. Ritual apa kiku-kiku? Ritual apa? Ning kene ora ana babon kok. Iki ana kanggo leluhurku. Ritual ki ana babon ning kamar ya ora? Monggo ora. Pas dulu dong. Tos. Nah, aku pengen takok jane sampean ki sapa? Aku sapa? Kok menah. Aku ki bocah cilik. Wani-wani men mangan sajen tanpa pamit. Sajen. Pamit piye wong iki ora ana apa-apane kok. Iki lho nek iki jenenge wit asem. Iki nek mbok pangan, iki kecut. Nah, apa nek mbok tunggone iki wah asem arep legi. Kecut kaya cangkeme iki. Nah, bener. Nek sampeyan iki jenenge nek congermu kecut ditarani wong ora kena ya kuwi kecut. Diumbar-umbar kok malah teko ndene. Ayo ben. Sik to. Wit asem seharusnya pohon asem ini itu berbuah. Ini enggak ada buahnya kan? Lah ya mulane iki tenan nggone pepundenku iki. Ben apa iso buahe piye carane? Caranya ya jangan seperti ini. Ini pohon menangis karena kalian menyembah pohon. Nyembah itu Allah bukan pohon. Kowe jane ngerti wong nandur pari kae ora? Kok pekok? Hah? Heh, nek wong nandur pari kae dirabuk, diomongnya yoto. Kok ngeyel iki lho. Nek dirabuk metu wae. Lah iki rabuk kok ngene iki yo iki yo enak dipangan. Lah iki enak iku. Aja mbok ndang mbok bodoh kok sing utuh ya tetep ngamalati. Ha, yo ora mungkin arep buah nek rambok rabuk. Lah karo rasamu tak balen neh. Kowe mbok sesaji, mbok pundi-pundi. Iki mung kudung diasmu yo ora nang apa-apane. Tak kok Mbah sampean jane sinten. Jane iki sinten sampean iki. Wani-wani men tak ora perlu tak bayarnya. Gua ora perlu mesti aku sapa. Kita ledekin. Delmen. Ada ra kendel ngene iki apa? Ora kaya kowe. Tas dulu dong, tas dulu. Ikut. Tas. Iki lho apa iki? Eh, 3 lawan 3. Ah. Iki lak sak nganti guruku ngerti. Sampean wis ngerti dia. Ora urusan. Ora urusan. Aku ki wis tuwa. Wani yo ngadeko. Wis tuwa cuma pameri guru. Kowe aja mur cangkeman tok nek kowe wani ngadek. Ayo musuh sitok to. Mari. Sitok musuh sitok ayo. Oke. Nah, war ngejak. Karar ngejak piye wis. Kowe sing kemlinti pamerke. Atau se balungmu ulete kulitmu. Kowe pamer rambutmu gondrong. Nih, Nur Samson. Nah, aku wis ngerti.
jenengmu sapa? Iya, namaku Nur Samson. Ngerti. Bapak iki jenenge sapa? Kok wani-wani men? Bapaknya jenenge sapa? Perkenalkan dulu. Nah, boleh. Jane jenenge tak duduke kowe maneman. Jenengku ki gede Sabuk Galeng. Kowe pengen ngerti aku? Yo, yo. Jurang Grawah. Ah, Jurang Grawah. Sabuk Galeng, Jurang Grawah. Iki kakangku Nur Samson. Nur Samson. Nur Samson. Nah, Samson ngerti jenengmu. Nur Samson. Samson. Ngaku Sabuk Galeng, Jurang Grawah. Loh. Halo. As. Ini gurunya. Ini guruku. Pun tenang mawon, Gus. Jurang Grawah. Jurang Grawah. Sabuk Galeng, Galeng. Sabuk Galeng. Sini. Kameramen. Jangan jauh-jauh. Kang. Kenapa? Aku... sebentar, kenapa? Bentar, Gus. Bentar. Kok kalian gini-gini? Apa, Pak? Apa iyo iki? Bener iki. Saya tahu maksudnya apa? Niki 10 tahun yang lalu, mungkin sudah 21 satu tahun sampai ini mikirin tunggale nyecep ilmu dateng gene Matsuling kali kula. Astagfirullah. Apapun niku kula lanang. Tindake ya kaya kula riyen niku. Tapi namung rasah klesik-klesik. Namine asline glagah wangi mboten. Glagah wangi nggih. Lah kok yang nggih niku. Bener enggak ini? Lah kan dia sudah ngomong tadi. Pangling karo aku ora ngoten. Bener enggak saudara sampean? Iya nggih. Coba. Ya. Kang. Yen nggon ilmu nyecep ilmu nggone Mat Suling, aku sak ngisormu sithik nanging umur tetep oke aku. Dadi aja kleru tampa. Upama sautara taun ora ketemu karo sinaramu, karo sampean di wis aku dulur tuwa njaluk sepura yen ana kodak kladuke anggonku rembug ana ngarepmu. Ya sing baku ngene lho, Kang. Sik to. Kono lho. Ku sik to. Aku ngerti karmu, ngerti kit biyen. Kit biyen mulo awake dhewe meguru ning gone Mbah Mat Suling. Wit cilik nganti. Bentar. Berarti bener sampean sama mereka berdua saling kenal. Iki sak dulur peguron. Oh, saudara peguron. Yang sudah saya bilang waktu di Gus, niki lakone mboten adoh le lakon kula sing natos menyang tindak ning kula niku lho. Dunia amat sempit ternyata. Iya, betul. Atau jangan-jangan yang dimaksud Mbah Mat Suling yang murid empat hilang itu? Iya, ini yang saudara saya. Saya waktu ngomong sama Gus di Padepokan itu. Gandeng karo bocah iki. Gandeng piye toh? Gandeng piye toh Kang iki? Sampeyan iki ora ngerti. Ya ora apa-apa takon, wae ora ngerti. Sampeyan ora ngerti. Wae ora ngerti. Ya ora ngerti wong aku wis pirang-pirang puluh tahun. Selikur tahun iki ngene lho Kang. Yang Mat Suling, heeh. Mulane kuwi ngene lho. Nek sampean ora ngerti karo Gus Nur wis lumrah. No. Lah no ngerti di. Lakonmu sumpah enggak bae. Kandhani. Nggih. Yo bocah iki. Napa? Sing ngugrak-ngugrak anggonku ritualan. Aku ngerti karepe. Sing rusuhi yo iki. Lah kenyataannya sampean salah. Gitu loh, kalau enggak salah ya enggak mungkin saya ikut campur urusan sampean. Salah jalan sampean. Salah pun nggih ndi. Sesat. Gitu loh. Kok ketawa? Sesat. Ya. Kenyataannya aku sekti. Berarti sampean muridnya Mbah Mat Suling? Iya. Bener kan, Gus? Nama aslinya siapa? Lagawangi. Melu urun rembug sithik. Coba tanya aja. Yang sampean ngomong sekti. Dunia iki tenane ora ana wong sekti. Wong ora terdas dibacok. Ora tegas dibedel dan tiba apa sih melaku nah betul yang sakti hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Contone lho tak omongi sampean muridnya Mbah Mat Suling. Iya. Kata Jurang Grawah sampean nama aslinya Glagah siapa? Wangi. Glagah Wangi. Ya, Glagah Wangi. Betul enggak? Betul. Iya. Aku Glagah Wangi. Oh kan. Kok bisa namanya jadi Brojoluwuk? Itu mungkin karena dia. Kenapa nama sampean ganti Brojoluwuk? Brojoluwuk mergo aku minggat saka paguron Mat Suling. Tuh kan. Memang waktu itu dia pergi, Gus. Alasannya kenapa dia? Ya enggak tahu. Alasannya sampean kenapa pergi? Kowe biyen kok lunga saka padepokane Mat Suling. Alah mosok lali.
ceritane diseret karo ilmu-ilmu kae to. Ban cindhe ban silatan. Aku njaluk ngilmu ora diwenehi. Ini lho, Kang. Ngilmu ora warontek tak jaluk ora diwehke. Panites. Geges iki ngene lho, Kang. Ora kok jaluk ora diwehne. Jane kuwi ora kok ora diwehne, ning urung titi wancine. Belum saatnya jeng serakah. Nek sampean nuruti ya wong ngono terus, ora nek entake. Mula saiki ngene wae. Apa sing melu Mbah Matsuling aku dhisik. Yo. Nggih, kula ngerti. Ilmune diturunke. Sampean gendong aku sik cilik wis mbok jak ning nggone Mbah Matsuling aku sik kelingan. Upama sampean telaten, tekun sinau. Kok aku bingung ya. Kesuwen. Ora mungkin, Kang. Wis to nek kaya Mbah Matsuling ora mungkin arep perang wae. Ya mung saka serakahe sampean ae. Lah nyatane ya ngono kok. Ora perkara nyatane nek sampean telaten kaya aku ya ora mungkin arep dadi kaya ngene sampean. Ya ilmu ki lakone kudu kanthi laku nggih, Gus nggih. Ya aku ngaji nang ngene Gus e. Ilmu lakone kanthi laku. Dan, mereka berdua kenapa kowe rene iki arep nyapa? Saya ajak buat aku. Saya yang ngajak. Saya yang ngajak diutus sama Mbah Matsuling untuk mendampingi saya. Nah. Untuk membantu menyadarkan sampean. Nih lo, Kang. Kebetulan sampean satu seperguruan. Aku ora semaput, ora usah disadarke. Sadarkan dari kemaksiatan. Kemaksiatan. Kesyirikan, kesesatan, kesalah jalan. Kang. Iya. Yeah. Aku ki jane yo, piye yo? Arep ngomongi sampean iki wong aku isih enom, kok ngomongi wong tuwek iki kleru. Ning jane nek pomo sampean manut aku, manut apa dawuhe Gus Nur, penak, penak. Kudune kowe manut aku. Lho, yen kowe manut aku, Gusti urip mulya. Jangankan dia manut saya. Guru kalian, gurumu Mbah Matsuling. Mbah Matsuling. Itu aja. Nah. Alhamdulillah nurut sama saya. Kuwi wong goblok. Astagfirullah. Itu gurumu loh. Kamu goblok-goblokan. Lah iki duduk guruku. Wah, aku wis minggat saka perguruane. Benci boleh benci, tapi enggak boleh berlarut-larut. Enggak boleh dendam. Enggak baik. Kamu tak itu wai... murid apa? Murid duraka kayak gitu tuh. Tak wae ngerti contohnya ben. Aku iki lho. Derek Gus Nur saiki dadi piye? Aku mau lakon kaya kowe kuwi semua. Aku sekarang jijik sekarang gini. Sekarang gini. Nek iki ya sing nganggo ireng-ireng. Lah, sandangan kan jadi padake karo kelakuane menungso. Nah, iki pakaian enggak berpengaruh. Nah, ora pengaruh. Yang berpengaruh isi kepala, akal berpikir dan perasaan hati. Nah, dan tingkah laku itu yang perlu diperhatikan. Akal berpikir, rasa ing jroning rasa lan tingkah titah laku itu yang harus perlu diperbaiki. Bukan seperti ini. Aku sing eling-eling dawuhe Gus Nur iki emut to. Apa? Emut. Kok emut? Emut kuwi eling. Aku eling, aku urip enek sing gawe. Nah. Aku ya enek sing gawe. Lah makane kuwi. Bali oh sing dalan sing bener. Bapak ibuku. Bapak ibumu. Yo. Ning kan yo saka kersane Gus, saiki tak tekok. Bapak ibumu wiki-wik. Ui 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 ui. Ya, ya. Kikuk-kikuk. Itu kalau tidak karena cinta, ya tidak bisa dukul kaya sampean. Karena cinta terjadilah kikuk-kikuk. Nah, di situ sperma keluar trit-trot. Nah, keluarlah model-model seperti sampean. Wis rasa kakan ngomong. Tur kuwi ya kendake Gusti Kang. Saya enggak akan pulang. Ngalik. Sampean yang harus pulang. Ini lho Kang, aku bertemu sama guru kan. Sampean meminta maaf. Ora sudi. Lho kok ora sudi piye? Saiki sampean tak derekne ayo nggone mbah e. Nah, ceritanya. Ala kaya apa? Mbah Matsuling iki pernah nandur kebejikan karo sampean. Mbah Matsuling sampai keluntol-luntol ceritano. Aku ora bakal lali. Kang. Mbah Matsuling kuwi biyen ya Kang. Iya. Sampean kok ora ngerti ceritane to? Hah, angel. Mbah Matsuling kuwi biyen. Tuturane angel. Upama ora petuk Gus Nur. Angel, angel, angel. Lho, tenang tuturane. 41 dina dikubur. Aku goleki turut ala. Nah. Ngantek tak rewangi aku gelut karo sapa ae? Karo sapa ae? Pengen aku mung pengen ngerti nek tarah Mbah Matsuling wis mati ning dikuburane. Aku goleki, Kang. Soale aku ngelingi aku murid e aku siswane. Rumangsa. Yo tak goleki. Pinterke lah awakmu. Lah terus nek kaya awakmu kuwi lho. Balas budimu. Kuwi balas budimu apa? Lho.
Wong nek sampean mung nuruti ya nafsumu wis ora kawulan. Ora perlu dihormati. Lah terus perlunya diapakan? Nek ora duwe iki rasa tresno karo aku. Terus karepmu? Wis ngene iki. Ini salah pemahaman. Dah. Ndak bisa diingatkan. Ndak bisa diingatkan. Ora adoh karo kelakuanmu, karo wejangmu. Nanging aku ndarek Gus Nur. Dia enggak bisa diingatkan. Ndak bisa diingatkan. Gini gini gini. Sini sini sini. Ya ya ya. Kita rebukan. Siap 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 siap. Ah, apa? Kenapa Bukan. Kalian ikut? Ngopo sampean melu-melu rene? Jurang krawas sing gawa bola. Eh, tak kasih tahu. Sini-sini sih. Orang ini enggak bisa diingatkan. Ya, walaupun itu. Ini satu seperguruan dengan jenengan. Ya. Ya. Terus cara untuk ngatasinya? Kalian kan satu seperguruan. Ya. Mungkin masih ada ajian-ajian yang sama. Oke. Betul. Ya, ya. Ya, betul. Nah. Betul. Bagaimana kalau saya menghadapi dulu? Tapi itu ajaran agama nanti boleh enggak? Enggak apa-apa. Enggak demi apa-apa. Untuk menyadarkan, enggak apa-apa. Karena tentang agama sing tak demi kebaikan ya, Gus. Iya, 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 iya. Kita kelantaran Gusti. Ya. Oh, runding ngono, arep jiro. Eh, gini. Saya ingatkan sekali lagi, sampean mau sadar atau enggak? Mau tobat apa enggak? Ora. Kalau tidak mau tobat, ya, saya akan memaksamu. Ayo, paksa. Hati-hati, Gus. Tenang Gus, tenang, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayo, maju siji-siji, wo bareng. Kang, yeah. Nges tumu sing tak jaluk, tak depan. Oh, dia bilang nges tumu. Astagfirullah. Hormat kaciku, bocah mesti. Allahu Akbar. Sun matak atiku. Gocho musti. Allahu Akbar. Bari. Awas. Ora kira kowe menang karo aku. Awas hati-hati. Sing gerang iki. Yo. Dia bisa ngembarin ilmu saya, Gus. Ya karena satu seperguruan. Ojo itu. Ojo mau mandek di. Gimana Gus? Ojo mandek semono. Bablas kaya yuk. Awak misalnya mana? Ketokan kehabisanmu. Yaudah kita. Ketokan kehabisanmu. Sekalian berdua. Coba. Ya. Brojo mesti keluarkan semua. Ayo. Atau pakai ajian masing-masing. Ya. Semua tekaciku. Lebur bumi. Brojo keni. Sama tekatiku lebur geni Allah Akbar. Jebul mung sakmono. Aduh, sampean mempelajari ilmu apa sih? Kue. Hati-hati Gus. Sampean mempelajari ilmu apa? Hati-hati Gus. Ini orang enggak? Iya. Enggak main-main loh. Iya, iya. Iya Gus, benar. Katanya kalian setunggal guru, tapi iya. Kenapa kalian masih kalah? Dia bisa ngembarin ilmu saya, Gus. Ngerti yo. Pusaka padepokan sing nyekelaku. Pusaka padepokan maksudnya pusaka apa? Pusaka sing dine. Sik. Aku tahu krungu. Aku tahu krungu. Padepokan Matsuling kelangan pusaka ampuh. Iya, bener. Ini pusaka apa ini? Aku jenenge lais kalung apa ya? Sang-sang apa ya jenenge? Oyot emang. Ringin ente. Aku ora gumun kowe duwe ngono mergo barang colongan. Berarti ini pusaka dari ringin putih. Iya, oyot. Oyot nimang ini. Oyot nimang ini. Jagol-agolke Mat Suling yo iki. Oh, berarti Mbah Mat Suling selama ini mencari ini. Iya. Betul. Yang dicari Mbah Mat Suling ya ini. Kalung. Kalau saya bimbang saya. Ya. Itu oyot itu. Kembalikan sekarang itu bukan hakmu, bukan milikmu. Kok enak sampai nyolong itu namanya. Nyusano regemanku ateges kuwi duweku. Maling jenenge iku. Ora. Ora maling. Maling jenenge iku. Mat Suling guruku ya bapakku. Yen aku njupuk nggone Mat Suling kuwi duduk maling. Sekarang kalau kamu mengakui dia gurumu, dia itu orang tuamu, sekarang kembali minta ampun, minta maaf.
ora sudi. Nah. Udah susah, Gus. Susah udah. Wong nyolong kok diarani maling emoh. Ya kuwi jenenge jupuk ora mung ngomong ya nyolong. Wis kita satukan. Ora nyolong jenenge bajingan. Kita satukan, kita satukan. Bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Pungkasan. Allahumma kun sifatin cahaya agung cahaya mulia sifatin Allah nurku hiyo nur Muhammad rumpaku amat dengan jagat gede jagat cilik saya dengan kerso saya dengan sabda dadi sak kersani Allah berkah kalimah la haula wala quwata illa billah illa al jaladi Allah 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 sungguh amin fam layar jun Allah mundur 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 mundur. Eh, kameramen mundur. Kita laporan laporkan sama Bapak Suling. Ya. Kita ajak ke sini Bapak Mat Suling. Monggo, monggo. Monggo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Gue cepat kelari, Gus. Kelari, Gus. Tutup, tutup, tutup. Tutup, 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 tutup. Langsung. Jangan keluar. Baca selawat, eh.